teman-teman, kembali lagi bersama Mimin Dolpina. Kali ini Mimin bakalan compare mainan baby stroller nih, dua mainan baby stroller dari mulai harga Rp200.000 dan harga Rp70.000. Langsung aja kita review satu persatu. Kita mulai dari yang Rp70.000 dulu. Mainan baby stroller yang Rp70.000 ini materialnya terbuat dari baja ringan lah. Terus ini bahannya kayak bahan parasut, terus ada motif-motif bunganya, teman-teman. Terus ada rodanya terbuat dari plastik, yang pastinya plastiknya aman, gak berbau karena ini udah berstandarkan SNI. Terus kemudian kita beralih pada bonekanya. Waduh. Nah, bonekanya ini terbuat dari plastik, terus rambutnya ikal, sedikit ikal, jadi ikal-ikal manja ya, teman-teman. Terus poninya tuh di-blow gitu, teman-teman, di-blow. Terus ada bajunya, ini bajunya pakai dress motif bunga-bunga. Di depannya ada pitanya, terus nih ada dot. Dot. Ada dotnya. Nah, jadi teman-teman, kalau dotnya dicabut bisa ngeluarin suara tangisan. Oke, kita cabut. Nah, jadi kalau dicabut ini suara tangisannya ada. Oke. Nah, jadi biar nggak nangis lagi, kita masukin lagi dotnya. Nah, jadi ya ini adalah baby stroller yang harga Rp70.000. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli baby stroller ini dengan harga Rp70.000, Min bakalan kasih tahu tampilan awalnya seperti apa nih sebelum dirakit. Jadi sebelum dirakit ini, di belakangnya ada... Nah, jadi belakangnya itu untuk stollernya sendiri ada engselnya nih, teman-teman. Nah, jadi kalau mau dirakit atau sebelum dirakit nanti tampilan seperti ini. Set, engselnya ditarik. Nah, jadi bisa dibawa kemana-mana, teman-teman. Nah, ini jadi lipatan seperti ini. Kemudian ada bonekanya gitu. Nah, kemudian cara merakitnya seperti apa nih, Mimin Dolpina? Nah, cara merakitnya itu, pertama kita dibukakan seperti ini. Terus kemudian engselnya kita tarik, tekan ke bawah maksudnya, teman-teman. Terus selotan ini, selotan baja ini kita masukin ke si tempat duduknya stroller ini. Nah, ini ada slot, kita masukkan, tarik. Oke, satu lagi, ditarik. Nah, selesai deh. Nah, biar aman, di sini ada pelampungnya tuh. Ada. Oh, ada. Biar aman, di sini ada sabuk pengamannya nih, teman-teman tuh. Jadi ketika bonekanya ditaruh di sini, nah dia nggak akan jatuh. Nah, jadi bonekanya selain bisa nangis ketika dotnya dicabut, dilepas, matanya juga bisa berkedip, teman-teman. Jadi kalau ditidurin nih gini, tidur. Merem ya, merem. Kalau di gini, melek. Gini, merem, melek, merem, melek, merem, melek. Nah, begitu teman-teman. Ini adalah review mainan baby stroller dengan harga Rp70.000. Oke, tadi udah yang Rp70.000, sekarang berlanjut yang Rp200.000. Nah, di sini udah ada yang Rp200.000. Kita mulai dari itemnya, teman-teman. Item yang pertama, ini ada tempat poop. Nah, ini ada tempat poop. Terus ada dotnya. Dotnya nanti dipakein ke bayi. Nah, terus ada sendok. Nah, jadi buat makannya, pemirsa. Ini ada tempat makan bayi satu paket sama sendoknya gitu, teman-teman. Sendoknya ada ukirannya, teman-teman. Jadi nggak polos gitu. Terus lanjut lagi, ini ada dotnya. Nah, ini ada dotnya. Ini dotnya udah Mimin kasih air. Nanti simulasi babynya minum air, nanti bakalan pipis babynya gitu, teman-teman. Terus dilanjut ada botol minumnya, teman-teman. Oke, dilanjut lagi, selain ada perintilan-perintilan ini, di sini ada stollernya. Mimin bakal review stollernya dulu. Nah, ini stollernya
bajanya atau besinya ini lebih agak sedikit kokoh dari yang harga 70.000, teman-teman. Nah, ini warnanya pink. Terus kemudian ada tempat babynya, teman-teman. Nah, tempat babynya itu warna pink, ada motif strawberry ya. Kalau warna kuning itu motifnya nanas. Nah, jadi ini bahannya itu kayak bahan parasut. Jadi bisa tahan air, jadi nggak bikin air beleber ke sini. Terus rodanya, nah ini rodanya lebih ke rangkap 2 ya, rangkap 2. Ini masing-masing roda rangkap 2. Nah, ini dorongannya, ini baja, baja ringan tapi kokoh. Terus di sini ada kombinasi sama plastiknya, jadi biar nggak apa ya, biar nggak lecet gitu, biar nggak lecet si dorongannya. Ini ada plastiknya, terus biar nggak iritasi juga di tangan gitu, lebih safety lah ya. Selain ada stroller, ada perintilan kecil, di sini juga ada babynya. Ini yang tadi kita bahas, baby shark, baby shark enggak ya. Oke, ini ada babynya itu laki-laki, tapi nggak tahu ini kenapa warna pink. Oh, mungkin babynya perempuan, cuma rambutnya pendek karena masih baby gitu ya, teman-teman. Nah, ini rambutnya pendek, bule, kayaknya ini babynya bule deh, soalnya warna coklat. Terus ini warna bajunya pink, biar matching sama stollernya. Terus ada gambar bunganya juga. Terus matanya bisa tidur. Nah, kalau di gini tidur, kalau diberdiriin bangun, tidur bangun. Gitu. Nah, jadi selain bonekanya lucu dan bisa tidur, bisa bangun, bonekanya juga bisa nangis, bisa mengeluarkan musik. Kok mengeluarkan sih? Ya, bisa ada musiknya, maksudnya gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau ditekan perutnya ada musiknya. Nah, ada bunyi mama, ada nangis, papa. Oh. Itu tuh kayak berdialog, teman-teman ya, berdialog yang secara harfiah itu menguatkan harfiah. Oke, selain itu juga ini bisa pipis, teman-teman. Bonekanya ini jarang banget boneka bisa pipis. Gimana sih Min pipisnya? Mimin bakal tutorial pipis boneka ala Mimin Dolpina. Oke. Jadi pertama kita lepas dulu pakaiannya karena nanti basah. Oke, setelah itu kita bakal kasih minum bonekanya. Sebelum itu kita dudukkan dulu bonekanya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jangan sampai kebalik. Nah, jadi posisi duduknya seperti ini. Ini diletakkan. Nah, gitu, teman-teman. Posisinya harus benar. Nah, tinggal kita simulasi deh. Bisa minum. Oke, minum dulu. Wah, iya pipis, teman-teman. Nah, itu teman-teman tuh. Bisa pipis, teman-teman. Nah, ini udah pipis. Terus barangkali mau minum lagi. Ini bisa ya. Bisa. Gak ngaruh sama suara ini. Jadi kalaupun masuk air tetap bisa bersuara. Karena alirannya tuh berbeda, teman-teman. Buat masuk angin, Mimin bakal bajuin bonekanya dulu. Nah, jadi bonekanya sudah dibajuin, terus kita akan tidurin bonekanya di baby stroller-nya, teman-teman. Nah, jadi sebelum itu kita akan beresin ininya dulu. Nah, kita ininya tidurin di stroller-nya, teman-teman. Oke, untuk stroller-nya ini gagah banget sih. Gagah banget. Nah, tidurin. Jadi teman-teman bisa request sendiri, bisa si babynya mandep ke kita. Atau mau dibalikin ininya, jadi madep ke depan babynya biar melihat pemandangan yang indah-indah. Nah, gini deh, teman-teman. Nah, ini harganya Rp200.000. Nah, jadi itu, teman-teman, review mainan baby stroller, dua baby stroller dari harga Rp70.000 dan harga Rp200.000. Jadi buat teman-teman yang pengen mainan baby stroller yang harganya emang lumayan murah, bukan lumayan sih, emang murah banget, pilih yang ini, Rp70.000. Atau buat teman-teman yang mau harganya yang lebih mahal, Rp200.000, dan dilengkapi dengan fitur yang lengkap banget, bisa pilih yang ini, teman-teman. Nah, ini lebih kokoh juga sih. Lebih kokoh, lebih bagus, dan lebih lengkap. Jadi, ini dia review 2 mainan baby stroller. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.